Corona Borealis akan mempersembahkan sebuah cerita yang bertajuk Menyesalku Akui. Pada suatu malam, seorang ibu baru selesai menceritakan tentang burus-burus di langit kepada anaknya. Dan begitulah pengakhiran cucu Rico dan sahabatnya Sengkel. Si anak pun tidur dengan sebuah senyuman terukir di bibir. Kerana terlalu memikirkan keseronokan cerita tersebut, si anak pun bermimpi tentang Draco dengan seterus. Sahabatku, aku amat kagum dengan keberanianmu dalam peperangan di masa kini. Kau juga telah aku anggap sebagai keluarga benagaku, kerana kau adalah kawan yang sangat baik. Terharu aku, Draco. Sembangnya kau juga sahabatku yang sangat baik. Aku balik ke istana aku dahulu kerana banyak benda yang perlu dibuat. Setaurus sentiasa mendapat tarikan burus-burus lain di Bima Sakti. Aku yang gagah ini tidak dipedulikan. Aku cemburu dengan Setaurus. Itu pun kau, Setaurus. Kau mesti aku bunuh hari ini juga. Lupus cuba untuk menikah Centaurus, tetapi gagal kerana Centaurus berjaya menepisnya. Cis, aku benci kau, Centaurus. Kau mesti mati sekarang kerana kau adalah sebab keluarga aku mati. Dengan hati yang penuh dengan kemarahan, Centaurus terus membunuh Lupus. Rico, kau dah dengar gosip yang terbaru ini tentang sahabat baik kau? Tak ada. Kenapa? Adakah Centaurus atau Lupus sakit? Lebih dari itu, Centaurus membunuh Lupus. Draco terus marah. Walaupun Centaurus sahabat baiknya, tetapi dia tidak hak untuk membunuh Lupus. Yo, nak pergi ke Bima Sakti tak nanti? Indulah dengan Rigo. Betul. Boleh juga. Macam besi. Apa tadi? Saya cakap macam besi. Tanpa disedari, mereka terdengar Draco berkata tentang kematian Lupus dan Draco juga ingin memulakan peperangan. Bukan Draco sahabat dengan Centaurus ke? Kenapa dia hendak buat peperangan terhadap Centaurus? Boleh tak perhatikan sedikit cara awak dulu? Draco menyedari bahawa ada orang telah mendengar perancangannya. Yo, mari kita pergi sebelum kita ditangkap. Mengapa muka kamu semua pucat? Kami tadi jalan dekat rumah Rico. Mengapa? Rico menakutkan semua ke? Awak semua ke? Awak semua juga tahu, Rico tak suka sesiapa mengacau bunga ros kesayangan dia. Walaupun muka dia ganas, tetapi hatinya ada taman, tahu tak? Walau ada taman pun, mungkin ada kebakaran berlaku. Rico merancang peperangan terhadap awak. Kau memang sudah terlebih kali ini, Centaurus. Kami semua tahu kau memerintah Bima Sakti, tetapi membunuh kawan sendiri. Lebih baik aku yang memegang jawatan tersebut. Rico, aku tahu Lupus itu kawan baik kau sebelum kau kenal aku lagi. Tetapi kau harus dengar cerita aku dahulu. Tanpa mendengar penjelasan Centaurus, Draco terus membunuh Centaurus tanpa belas kasihan. Selepas Draco membunuh Centaurus, Draco mengambil alih dan menjadi raja di galaksi Bima Sakti. Tetapi Draco hanya membawa kemunduran kepada tamadunya. Suatu hari... Draco, kau ada tak? Siapa tu? Ini aku, Vertecula. Oh, apa khabar kau selama ini? Aku baik saja. Aku ada sesuatu nak beritahu kau.
Berapa bulan pula menceritakan semua yang telah terjadi. Percubaan lupus untuk membunuh Centaurus atas dasar dendam. Draco pula menyesal atas perbuatannya dan menghilangkan diri selamanya. Tamadun mereka pula menjadi maju di bawah pemerintahan Berpekula kerana dia telah menyesal. Sekian, terima kasih.